Apa kabar semua? Semoga Anda pada hari di awal minggu tahun baru 2022 ini dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam bimbingan dan barokah daripada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, dalam video kali ini saya mereview sebuah kegiatan pembangunan Masjid Akbar. Seperti Anda lihat di dalam rekaman ini, pekerjaan merangkai behel-behel untuk reng balok sebelum pengecoran ini adalah untuk di lantai 2 Masjid Akbar. Lantai 2, proses pekerjaannya seperti ini, sahabat-sahabat yang menonton. Ya, Anda bisa lihat aktivitas daripada saudara-saudara kita bekerja setel atau menyiapkan reng balok di lantai 2, dan kemudian pada bulan-bulan berikutnya akan segera diadakan eksekusi, yakni pengecoran di lantai 2 ini. Nah, kalau masjid ini sudah dicor di lantai 2, maka mudah-mudahan 1 atau 2 bulan ke depan masjid ini dapat digunakan oleh para jamaah untuk melaksanakan ibadah, sholat, lain-lain dan sebagainya. Namun pekerjaan ini akan terus berlanjut sampai kegiatan hal yang sama dia berada di atas lantai 2, akan memasang kubah-kubah masjid dan kelengkapan-kelengkapan lainnya, dan setelah itu baru akan diresmikan oleh bisa saja Pak Gubernur ataupun para pejabat-pejabat lainnya. Nah, Anda bisa lihat ini nampak lingkungan di sekitar Masjid Akbar. Kita review, kita rekam dari ketinggian lebih kurang 5 atau 7 meter. Demikian pemirsa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.